Teman-teman, bersama Rosi lagi di sini. Rosi masih mau menjelaskan tentang kebaya kutu baru ya. Tapi kali ini kebaya kutu barunya dengan motif ada bordir ya di pinggirnya. Ini seperti ini ya. Berlengan panjang. Seperti ini. Ini motifnya kutu baru. Yang seperti ini nih ininya tuh seperti ini kutu baru ini bordirnya di pinggir seperti ini motif bordirnya. Ini salah satu contoh kebaya kutu baru dengan ada bordir di pinggirnya. Aku Meli. Tau ini terlihatnya kalau bau itu kayak gede banget. Ini pas buat yang ngevideoin ini tuh mama aku. Jadi ini pas buat mama aku ya. Karena ini baju siapa? Ini baju mama aku. Ya, baju bunda ya. Biasanya ini bisa dipakai untuk misalkan ada yang nikah kan nih. Bisa. Mau dipakai nikahan bisa, pakai arisan juga bisa, pakai apapun bisa, ya kan?